Oke cuy, balik lagi bersama gue di sini Rich, dan seperti biasa di video ini gue akan ngebahas video-video creepy secara singkat aja. Oke, buat teman-teman semua, mungkin kalian tuh beberapa tahun yang lalu tuh sempat dihebohkan tentang kisah seorang gadis yang berasal dari Rusia yang bernama Rina Kolinkova. Dan ternyata ya, kisah Rina ini tuh menjadi viral karena dia itu melakukan adegan-adegan yang mengkripi, dan pada saat dia itu melakukan adegan tersebut itu sempat diabadikan melalui foto-foto gitu. Nah, kenapa si Rina ini bisa viral gitu? Dia itu ternyata lagi mengikuti salah satu game challenge, yaitu Brugal Challenge gitu ya cuy ya. Yang game tersebut itu mengandung unsur-unsur yang mengkripi, yang mengharuskan pesertanya itu untuk foto-foto di tempat-tempat ekstrim gitu. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran kayak mana foto-foto atau kisahnya si Rina ini, itu sempat viral beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2016 atau 2017, yang dimana itu lagi heboh-hebohnya tentang game tersebut gitu cuy ya. Jadi gue gak masuk akal aja ketika pesertanya itu kayak sengaja ngebuat foto-foto yang bener-bener kita aja yang liatnya tuh kayak bikin merinding gitu cuy. Dan dari kisah ini sendiri tuh sempat viral di media sosial, dan sekarang gamenya sendiri tuh sudah vakum alias sudah ditutup gitu, karena ini gamenya kurang baik juga ya cuy ya. Oke, mungkin segitu aja informasinya yang bisa gue sampaikan tentang kisah Rina Kolinkova yang beberapa tahun yang lalu tuh sempat viral di media sosial, dan sekarang kembali lagi viral tentang kisah dan foto-foto Rina Kolinkova ini.